Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 hari ini bertemu lagi dengan Wisati. Hari ini kita belajar matematika. Materi yang akan Wisati berikan yaitu tentang pengolahan data. Nah, pengolahan data ini bisa kita samakan dengan menganalisa data atau cara membaca data. Oke, dan cara membaca Diagram juga, nah, bagaimana anak-anak untuk pengolahan data ini? Nah, di sini kita akan mencoba membaca diagram, ya, anak-anak. Nah, ini adalah data yang sudah dibuat diagram batang. Nah, di sini kita mau membaca contoh. Bila ada pertanyaan, sayur apa yang paling disukai? Nah, karena ini adalah diagram sayuran yang disukai anak-anak, maka yang tertinggi adalah sayur yang paling disukai. Dan yang terendah berarti adalah sayur yang tidak disukai. Nah, maka menjawab pertanyaan di sini adalah sayur apa yang paling disukai? Maka sayur yang paling disukai adalah sayur wortel. Nah, pertanyaan kedua tentang uh, diagram yang ada, sayur apa yang paling tidak disukai. Jadi, dari data tersebut kita baca bahwa sayur yang paling tidak disukai adalah kangkung, karena di sini kangkung mempunyai uh, jumlah anak yang suka paling rendah. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya. Berapa anak yang suka sayur bayam? Maka kita akan lihat eh, diagram batang yang ditunjukkan pada bayam. Nah, bayam karena di sini ini adalah loncat dua, maka bayam karena bayam itu ada di tengah-tengah antara sepuluh dan delapan, maka anak-anak yang suka sayur bayam ada sembilan. Karena di tengahnya, ini delapan, ini sepuluh, dia di tengahnya. Jadi anak yang suka sayur bayam adalah sembilan. Pertanyaan selanjutnya, berapa anak selisihnya yang suka wortel dan kangkung? Ini yang suka wortel, ini yang suka kangkung. Nah, apa itu selisih? Selisih itu adalah perbedaan. Perbedaan antara yang suka wortel dan suka kangkung, cara mencari selisih adalah yang besar, kurangi yang kecil. Karena di sini yang kecil atau eh, maaf, yang besar, yang kecil itu kangkung dan yang besar itu wortel. Jadi, karena yang besar itu wortel, maka wortel dikurangi kangkung. Yang suka wortel ada 15 karena dia di antara 16 dan 14. Yang suka kangkung adalah 4. Ini kangkung 4 ya. Maka selisih yang suka wortel dan yang suka kangkung ada 11 anak. Karena wortel ada 15 dan kangkung ada 4, maka selisihnya adalah 11 itu cara mencari selisih. Selanjutnya, nah, kita akan melihat hasil panen pada Desa Damai. Ini panen padi ya anak-anak. Di sini ada tahunnya dan di sini ada banyaknya. Di sini banyaknya ini dalam ton. Nah, sekarang kalau kita lihat panen terendah pada tahun berapakah? Panen terendah pada tahun berapa ya? Dilihat dari sini. Oh, yang terendah ada di tahun 2013. Nah, kira-kira berapa ton ya hasil panen di tahun 2013? Oh, hasil panen di tahun 2013 sebenarnya adalah 4 ton di sini ya jadi 2013 itu 4 ton. Jadi dia terendah dari semuanya. Pertanyaannya lagi umpamanya. Panen tertinggi pada tahun berapa ya? Panen tertinggi adalah di tahun 2015 karena dia berada di paling puncak yaitu di hasil 9 ton. Nah, ini 9 ton pada tahun 2015, 9 ton. Kenaikan tertinggi pada tahun berapa ya? Nah, anak-anak, kenaikan tertinggi di sini ada pada tahun 2015. Karena pada saat tahun 2014 itu adalah 5 ton. Sedangkan pada tahun 2015 itu ada 9 ton. Berarti di sini ada kenaikan 4 ton. Kalau pada tahun 2014 itu hanya ada kenaikan 1 ton. Jadi lebih besar pada kenaikan 2015. Jadi kenaikannya jangan dilihat yang 2014 ya, Nak. Kalau 2014 dia itu hanya 5 ton. Nah, pada 2015 dia naik naik 4 ton. Maka kenaikan tertinggi bukan di 2014, tapi kenaikan tertinggi ada di 2015. Nah, pertanyaan selanjutnya, penurunan terbesar pada tahun berapa ya? Penurunan terbesar ada pada tahun 2016. Karena dari tahun 2015 9 ton di tahun 2016 hasilnya menurun menjadi 6 ton. Jadi ada penurunan sebesar 3 ton. Kalau pada tahun 2017 itu juga ada penurunan meskipun hasilnya itu lebih rendah dari yang 6 ton tapi pada tahun 2017 dan tahun 2016 turunnya di tahun 2017 hanya satu ton. Jadi dari 6 ton di tahun 2016 turun satu ton pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2016 itu terjadi penurunan yang lebih besar. Dia turun tiga ton dari 9 ke 6. Jadi Penurunan terbesar bukan di 2017 tapi penurunan terbesar ada pada 2016. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah berapa hasil rata-rata tahun 2013 sampai 2018? Oke. di sini caranya semua hasil panennya di jumlahkan. Ada 4, 5, 9, 6, 5, 7. Semua dijumlahkan dibagi 6. Jadi 4 tambah 5 tambah 9 tambah 6 tambah 5 tambah 7 adalah 36. 36 dibagi 6 jadi ada 6. Jadi rata-rata semuanya hasil panennya ada 6. 6 apa? 6 ton karena dia dalam ton. Berarti rata-ratanya ada 6 ton. Selanjutnya. Nah, di sini kita akan mencari Modus median dan min min sama dengan rata-rata. Oke, okay. apa itu modus? Modus adalah nilai yang sering muncul. Apa itu median? Median adalah nilai tengah. Apa itu min? Min adalah rata-rata. Oke, okay. nanti apa sih bedanya nilai tengah median dan min? Apa bedanya nilai tengah dan rata-rata? Yuk kita akan belajar sama-sama, anak. Sekarang kita mencoba akan melihat contoh yang ada ini. Contoh nilai matematika Fano. Fano matematikanya mendapat nilai tujuh, kemudian delapan, tujuh, sembilan, sembilan, delapan, tujuh, sembilan, sembilan, sepuluh setara nilai IPA Vano adalah 8 9 8 7 7 9 10 10 7 nah kalau sudah seperti ini sebaiknya anak-anak kalian urutkan diurutkan dan dikumpulkan nilai-nilai yang ada yang 7 diurutkan kemudian 8 9 dan 10 dikumpulkan yang sama nah kemudian kalau kamu lihat modus adalah yang sering muncul maka dari angka-angka ini yang sering muncul adalah nilai 9. karena sembilan ada satu dua tiga empat ada empat sembilan paling banyak munculnya maka modus nilai matematika Fano adalah sembilan jadi modusnya adalah sembilan Nah, sekarang apa itu nilai tengah atau median? Median atau nilai tengah yaitu nilai yang ada di tengah-tengahnya. Contoh. Ada 7 7 7 8 8, 8 9, 9, 9 9 9 9 9, semua di sini ada 10 angka atau 10 nilai. Jadi, setelah kita urutkan, kita cari yang tengah-tengah. Karena ini ada 10, maka tengahnya ada 2. Tengahnya ada 8 dan 9. Maka mediannya karena tengahnya ada 8 dan 9, maka medianya adalah 8 tambah 9 per 2. Jadi nilai tengahnya adalah 8,5 karena 8 tambah 9 adalah 17. 17 dibagi 2 adalah 8,5. Sekarang apa itu rata-rata? Rata-rata adalah e, nilai nilai dari rata-rata e, semuanya. Min adalah rata-rata. Bagaimana cara mencari rata-rata? Nah, di sini kita tambahkan 7, tambah 7, tambah 7, tambah 8, tambah 8, tambah 9, tambah 9, tambah 9, tambah 9, tambah 10. Jumlahnya adalah 83. Datanya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena datanya ada 10, ada 10 nilai maka dibagi 10 per 10. Maka 83 per 10 hasilnya rata-ratanya atau minnya adalah 8,3. Nah sekarang kita lihat nilai IPA-nya Vano. Nilai IPA Vano, nah IPA ini sudah mendapatkan nilai ada 9 nilai. Nah, nilai Vano dari sini kalau diurutkan menjadi 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Dari nilai vanu yang sering muncul adalah nilai 7, maka modusnya adalah 7. Nah, di sini berbeda dengan matematika. Berapa mediannya? Di sini vanu sudah ada 9 nilai pada IPA. Kita cari nilai tengahnya, Tengahnya ada berapa ya? Karena dia 9, maka tengahnya hanya ada satu angka, yaitu 8. Itu 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tengahnya adalah 8. Maka 8 itu adalah nilai tengah. Beda dengan yang matematika. Matematika ada dua nilai. Maka mereka ditambahkan bagi dua. Karena tengahnya ada dua. Kalau di sini tengahnya hanya ada 1, 8. maka mediannya ada 8 nilai tengahnya. Nggak perlu menghitung lagi karena udah ada tengah-tengahnya. Kemudian rata-rata atau minnya, bagaimana mencarinya, tambahkan semuanya. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 10. 10. Hasilnya adalah 72. Karena ini ada sembilan nilai, maka dibagi sembilan. 75 dibagi 9 hasilnya adalah 8,33. Nah, sekarang kita mau mencoba dengan data yang banyak. Data yang banyak ini seperti ini, nak. Kita mau mencoba mencari modus median dan min pada data yang berkelompok ya nak ya. Nah kita lihat di sini kita akan melihat tentang berat badan anak-anak di BMD. Nah, ini anak BMD ya nak ya, mam, ya. Anak BMD kelas 5, 5 apa ya? Terserah nanti 5 Amer atau atau Ubay atau Bilal atau Anas. Nah, di sini ada penimbangan berat badan anak. Pada anak yang mempunyai berat badan 34 kg, ada 5 anak. Anak yang memiliki berat 35 kg juga ada 5 anak. Yang mempunyai berat 36 kg, ada 4 anak. Yang mempunyai berat 37 kg, ada 3 anak. Yang mempunyai berat 38 kg ada 6 anak, jadi anaknya di sini jumlahnya ada 23. Sekarang kita mau e, mencari jumlahnya. Nah, kalau kalian sudah seperti ini, berarti ini datanya ini datanya anak ini berarti kalau kita kita m mm, tuliskan ada seperti ini loh Nak seperti ini Nah yang 34 kg ada 5 anak berarti 1 2 3 4 5 yang 35 kg ada 5 anak juga 1 2 3 4 5

bisa menghitung di sini atau melihat di sini. Modusnya berapa? Yang sering muncul, anak-anak yang sering muncul adalah yang beratnya 38. Jadi kebanyakan anak-anak berat badan 38. Maka modusnya ada 38. Berapa mediannya? Mediannya yaitu ini nak. Nah, ini dihitung

Rata-ratanya jangan dari ini saja ya nak yang, tapi ini jumlah anak jangan ini dibagi ini nanti salah. Tapi kita jumlah semuanya berat semuanya berat semua anak dihitung berarti ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah 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 tambah, tambah semuanya ditambahkan semuanya dibagi jumlah anaknya.

Jadi karena yang 35 ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka kita bisa menghitung jumlah berat badan yang memiliki berat 34, 34 kali 5 anak, totalnya ada 170. Yang 35 karena 5 anak, 35, 35, 35, 35, 35, 35 ditambahkan, itu ada 175 atau bisa dituliskan 35 kg kali 5. Itu hasilnya 175. Yang beratnya 35, maaf, 36 ada 4. 36 tambah 36 tambah 36 tambah 36 sama dengan 144. Kalau jadikan perkalian ya, yang lebih yang lebih pendek yaitu 36 kali 4.

Yang 38 ada 6 anak, kalau ditambahkan atau dikalikan 36 kali 6 hasilnya 228. Jadi total semua berat badan anak yang ada, berat badan anak di kelas ini, kalau ditotal semuanya, ditambahkan semuanya ini, hasilnya adalah 828. Maka rata-rata berat badannya adalah 828 jumlah berat badan semua anak dibagi banyaknya anak. Ada 5, 5, 4, 3, dan 6. Atau kalau ini dihitung, anaknya ada 23. Maka rata-ratanya adalah 828 kg dibagi 23 hasilnya 36 kg. Rata-rata berat badan anak-anak ini adalah 36 kg. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini tentang pengolahan data. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.